Assalamualaikum, nanya Mas Deo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di Makoto IPS Topik. Kali ini saya masih mau membahas soal dari Nepal, yaitu soal terbaru dari tahun 2020. Ujinya tepatnya di hari ke-19 ya. Karena kalau langsung membahas 20 soal itu terlalu panjang, maka untuk video kali ini saya mau mengambil dua soal dulu. Soalnya lumayan panjang juga sih. Jadi perhatikan baik-baik ya. Oke. Sebelum menyimak videonya, jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada konten-konten saya berikutnya ya. Oke, mari kita simak penjelasannya ya. Perhatikan perintah nomor 1 sampai nomor 2. Daam gara iku mose dehan perinji kursi. Guru Sipsio, pilihlah gerinji tulisan edehan tentang muot apa. Go dengan kita membaca ke tulisan daem berikut. Poin yang perlu Anda kuasai tentang apa sih yang ditanyakan yaitu mengenai mose dehan gerinji. Gerinji tulisan edehan tentang muot apa. Itu ya yang ditanyakan ya, ingat ya, nomor 1 sampai nomor 3 itu tulisan tentang apa. Opsinya dulu, opsi pertama, jangso catki. Catki dari kata dasar catta, mencari, jangso, tempat. Opsi kedua, jona bono ane, ane, informasi, bono, nomor, jona, telepon. Opsi ketiga, kuncing mul catki. Data tadi mencari kuncil pun barang hilang. Opsi keempat, hata weta ane. Ane, informasi weta perusahaan hata kartu. Kita baca dari paling atas. Wajang sireso galsek sebabul iro boryos semida. Iro boryos semida telah kehilangan. Jikap, dompet, kasek warna coklat, wajang sireso di toilet. Dari kalimat yang artinya telah kehilangan dompet warna coklat di toilet, Anda sudah bisa menyimpulkan belum di antara empat opsi ini? Apakah mencari tempat? Apakah info nomor telepon? Apakah mencari barang hilang atau info perusahaan kartu? Tentunya Anda cuma pinter ya. Pasti sudah bisa menjawab. Nomor berapa jawabannya? Tentu saja sampon. Mencari barang hilang. Oke ya, begitu mudahnya kan soal IPS topik. Nggak harus semuanya dibaca, juga sebenarnya Anda sudah bisa. Oke, kalau Anda masih ragu, bolehlah kita cek. Kalimat kedua, anenen di dalamnya, ane, ane itu kan dalam ya, di dalamnya, dun kua kata beriku sajini istimewa. Dun, uang, gua dan kata itu kartu, beriku, lalu, sajin, foto. Semida ada. Jadi intinya di dalamnya itu maksudnya di dalam dompet tadi ada uang dan kartu dan sajin foto. JG는 아주 중요한 물건들입니다. JG itu singkatan dari 조에게. 에게 itu kan arti hadiahnya untuk itu boleh jadikan bagi. Maka, 저에게 bagi saya, 입니다 adalah 물건들, barang-barang, 아주 중요한, 아주, sangat, 중요하다 itu penting. Maka, 아주 중요한, yang sangat penting. Jadi, bagi saya adalah barang-barang yang sangat penting. 다음 전화번호로 꼭 연락 부탁드립니다. 부탁드립니다. Tolong, 연락, menghubungi. 꼭 itu pastikan ya. Pastikan, tolong hubungi, ro, ke, bono, nomor, zona, telepon, 다음 berikut.
Jelas ya sekarang bahwa benar-benar ini adalah jawabannya mencari barang hilang. Tapi satu kalimat di atas saja ini sudah bisa mewakili ya sebenarnya. Ya, next, lanjut nomor 2. Nomor 1 sampai nomor 2 tadi perintahnya sama ya. Tulisan tentang apa? Option pertama dulu. Hanguk juga. Juga itu artinya liburan atau bisa juga diartikan cuti. Hanguk di Korea. Option kedua, Hanguk yeoreum. Pasti semuanya bisa ya, yeoreum, musim panas, Hanguk di Korea. Option ketiga, Hanguk giun. Giun, suhu. Maka Hanguk giun, suhu di Korea. Option keempat, Hanguk eumsik. Eumsik, makanan, Hanguk Korea. Oke, kita ambil dari kalimat pertama. 한국은 보통 6월부터 8월까지 여름입니다. 한국은 Korea, 보통 biasanya 6월부터, 부터 artinya apa? Dari 6월 bulan 6, 8월까지, 까지 sampai 8월 bulan 8 여름입니다. 입니다 adalah yorum musim panas. Jadi bagaimana tadi artinya? Korea itu biasanya musim panasnya dari bulan 6 sampai bulan 8. Oke, dari satu kalimat ini Anda sudah bisa menyimpulkan belum jawabannya yang mana? Dari kalimat Korea biasanya musim panasnya dari bulan 6 sampai bulan 8. Apakah tentang liburan atau cuti musim panas? Apakah tentang musim panas di Korea? Apakah tentang suhu di Korea atau makanan di Korea menurut Anda? Ini adalah yang dibahas tentang apa sih? Musim panas. Berarti yang mana jawabannya? Oke, kalau kurang yakin, yuk kita hatikan ya. Karena berikutnya, 여름 날씨는 cuaca musim panas, aju dopko, sangat panas, go, dan sepkika mansemida. Sepki, pelembapan, mansemida, banyak. Jadi go, lalu, yoreminen, pada musim panas, iljuirina yolhal isang jika gesok merinen jangmajori isemida. Jadi, beribu lalu, yorem menen pada musim panas, dari belakang, isemida, ada, jangmajol, musim hujan. Jadi, jangmajol ini adalah musim hujan yang berada di tengah-tengah musim panas ya, hujan terus-menerus ya, biasanya sebulanan. Jadi, ada jangmajol, musim hujan, merinen yang turun, kesok terus-menerus di hujan. Isang lebih dari iljuirina yolhul. Iljuir satu minggu sampai dengan yolhul 10 hari. Jadi, lalu pada musim panas ini ada yang namanya jangmajol, yaitu hujan yang terus-menerus ya. Yang turun terus-menerus hujan lebih dari kira-kira satu minggu sampai dengan 10 hari. Jangmaka kena nyon. Nyon jika kena selesai. Jangma musim hujan. Nasika gonjangi dowoji nyonso. Nyonso. Nyonso artinya sambil. Sambil dowojida semakin panas. Gonjang itu sangat. Nalsi cuaca. Jadi jika musim hujan tadi selesai, sambil itu boleh diartikan seiring. Seiring dengan cuaca yang sangat bertambah panas. Gioni samsidol nomnen nari kesok benida. Kesok benida terus menerus nal harinya. Nomnen nomta itu melebihi kion suhu
30 derajat ya, samsikto, itu derajat. Jadi nanti jika musim hujannya tadi selesai, seiring bertambah panas nih, kita itu panas, suhu kita itu bertambah panas atau semakin panas. Hujan ini sangat seiring dengan sangat bertambah panasnya cuaca, harinya akan terus-menerus dengan suhu yang lebih dari 30 derajat. Nah, sekali ya. Saran deren orang-orang. Dounal shirel piha giwihe. Giwihe untuk pihada menghindari nalshi cuaca daun yang panas. Gekogina badaro bisoreul gamnida. Gamnida. Pergi pisau menghindari panas. Jadi pisau itu menghindari panas dan pergi ke tempat-tempat yang segar, yaitu artinya pisau. Ro ke bada laut, ina atau giguk lembah. Jadi go, lalu hamguk saramdeureun, orang-orang Korea, 여름에 삼계탕을 즐겨 먹습니다. 먹습니다, makan. 즐겨 dari kata 즐기다, artinya menikmati. Jadi makan dengan menikmati samgyetang. Samgyetang itu sup ayam ginseng. Ya, ini makanan untuk kesehatan ketika musim panas. Jadi makan dengan menikmati samgyetang yeoreume pada musim panas. Yeoreume samgyetang을 먹으면, 그러면 jika mokta makan samgyetang yeoreume pada musim panas. 더위를 이기고 건강하게 지낼 수 있다고 생각합니다. 더위를 이기고, 이기다, mengalahkan. 더위, panas. Go, lalu, dari belakang, 생각합니다. Beranggapan. 다고 bahwa, beranggapan, berpikiran, dia sendak kata. Beranggapan atau berpikir, 다고 bahwa, 될 수 있다, bisa. 지내다, 지내다 itu artinya melewatkan waktu atau hidup. G, dengan 건강하다, sehat. Nah, untuk soal-soal punya seperti ini, jika Anda bisa membaca dengan cepat dan tahu artinya total, memang enggak masalah ya. Membaca cepat gitu. Cuma jika Anda membaca aja masih agak maksudnya ya belum begitu lancar dan mungkin artinya sudah enggak semuanya total, jangan harus dibaca total baru Anda yakin milih salah satu ya. Jangan seperti itu. Tapi Anda harus bisa menetapkan. Oh, dengan yang saya ketahui seperti ini, saya sudah bisa menentukan enggak sih antara pilihan 1, 2, 3, dan 4. Itu ya tips bagi yang mungkin saya belum bisa membaca lancar banget dan artinya pun saya masih banyak yang nggak tahu misalnya. Ya pokoknya memang harus cepat ya IPS topik itu karena memang waktunya terbatas kan ya. Nah, tapi teman-teman harus seperti ini. Ini tips bagi yang mungkin masih agak kurang ya, akan bisa sangat membantu bagi yang sudah lancar membaca, kosakatanya juga sudah top markup top boleh lah, mau semuanya boleh. Ya tinggal Anda mengukur kemampuan masing-masing. Ya saya berharap semuanya bisa lancar dan top markup top ya. Pokoknya yang penting Anda mau belajar aja. Oke ya, jangan patah semangat dalam belajar. Semuanya punya potensi untuk bisa, semuanya punya potensi untuk lulus. Ya, yang penting mau belajar. Nanti lama-lama juga hafal sendiri. Oke ya. Begitu dulu video dari saya, semoga bermanfaat, semoga teman-teman semuanya lulus SOP. Untuk kelanjutan dari soal ini, akan tetap saya bahas, tapi akan saya sampaikan di video saya berikutnya ya. Maka dari itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Supaya teman-teman tidak ketinggalan pada konten-konten saya berikutnya. Oke, 오늘 공부 끝났습니다. 감사합니다.